Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya hari ini berjumpa dengan saya bersama seorang yang baru pulang sana ya, daripada satu tanah yang baru hebat. Kerana perjuangan beliau ini adalah satu perjuangan. Perjuangan rakyat Malaysia yang cuba untuk menyedarkan kita di Malaysia sebagai syukur yang apa kita ada. Dan bersama saya, sahabat saya, Rukad Eliza yang ini. Assalamualaikum. Okay. Saya Eliza, nak Eliza cerita sebenarnya pengalaman yang Eliza dapat. Apa? Perjuangan Eliza di sana. InsyaAllah kalau nak cerita dengan kata-kata Eliza, dah cukup dah. Memori nanti. Apa yang saya katakan tentang Gaza, bila kita sampai di Gaza, waktu itu pukul 5.34 petang. Gambaran kami fikir bila di Gaza mungkin kita akan nampak banyak khemah, banyak bangunan runtuh, mungkin ramai rakyat yang bersedih. Tetapi persepsi kami itu cukup berbeza. Bila kami sampai, kami disambut dengan rakyat Gaza yang muka berseri-seri bercahaya dan terus memberi salam kepada kami. Mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Antaranya bila jumpa walaupun kita tak kenal, bagi salam. Tak jumpa kita tak kenal, ajak kita datang rumah, menjamu kita makan, memuliakan tetamu. Malah dia kata saya sangat bangga dengan Malaysia, rakyat Gaza. Saya kata, saya sayang Malaysia. Dan Malaysia adalah hero. Kita terkejut sepatutnya Palestin lah hero pada kita. Tetapi dia cakap, datang tanpa kita menghukum dari semua ekonomi dan sebagainya. Tidak dapat tahan. Walau bagaimanapun bila kita ajak jumlah datang Malaysia kan boleh bagi tabungan dan kesenangan mungkin Palestin, tapi begitu hebat jiwa mereka, mereka tidak akan tinggalkan bumi Palestin dan mereka akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir di Palestin. Dan kami bertanya lagi soalan susulan, kalau kami rakyat Malaysia nak berjuang dan berjihad di Gaza bagaimana? Mereka mengalu-alukan kita berjuang di sana, tetapi kita, negara kamu juga memerlukan kamu untuk berjihad. Jadi kata-kata mereka cukup-cukup berhikmah, sampai kami rasa berada di sana merupakan di dalam akhlak Al-Quran itu ada bagi mereka. Okay, jadi penjelasan sendiri, mungkin apa caranya atau penasihat kita semua rakyat Malaysia? Bagaimana untuk Encik Syariza berjuang untuk bangsa kita, untuk mengamalkan kita kita isu Palestin bukan sekadar isu peperangan, isu kemanusiaan, tapi ia merupakan satu isu akidah, isu umat sekali, umat Islam. Jadi mereka adalah saudara kita. Malah apabila saya pergi ke sana, setiap tempat saya pergi, mereka kata mereka memerlukan sokongan moral. Sebab itu kenapa kami pergi beramai-ramai ke sana. Apabila kita pergi, mereka ada satu semangat yang tinggi. Jadi pun macam bateri tak habis, tapi satu semangat yang sangat kuat. Bukan sekadar kita perlu memberi sumbangan sahaja, tapi bila melihat rakyat Malaysia datang ke sana, dia rasa macam seolah-olah, ya, kami memang ada kekuatan. Walaupun Israel buat apa-apa, kami tetap akan berjuang kekuatan dari seluruh jiwa mereka. Jadi, saya yakin rakyat Malaysia semua prihatin dan kita istiqomahkan doa kita, istiqomahkan untuk memberi sumbangan. Contohnya, kita ada tabung hari-hari ajak keluarga dan sebagainya, seringgit sehari pun tak apa. Kita salurkan sebab kewangan inilah, Masya Allah. Kalau nak tahu, dekat hospital memang sangat sedih. Dekat wad kecemasan hanya ada 3 buah katil. Sedangkan pada hari peperangan tu 1,500 mangsa yang kena dimasukkan dalam hospital sampai tak ada tempat lagi dah. Malah diletakkan di lantai-lantai. Pada hari kedua dah tidak ada ubat lagi dah untuk merawat pesakit-pesakit. Sangat dahsyat. Dan Israel menggunakan apa tu senjata yang memang sangat yang tidak patut digunakan untuk peperangan, kerana sampai mengeluarkan baby ya, sebelah-sebelah keluar otaknya sampai berpintar-pintar, memang sangat menyakitkan. Dan akhirnya mereka syahid begitu saja. Tapi kekuatan jiwa mereka itulah, mereka kata walaupun keadaan ini berlaku pada kami, tapi kami sayang Allah lebih daripada segala-galanya, maka tertutuplah kesedihan. Maka apa yang Israel nak buatkan tidak menjadi kerana membangkit lagi semangat umat Islam untuk membantu semua sini. Jadi ini yang kita perlukan tanam di negara kita sendiri, insya-Allah apabila perpaduan Islam tu kita menjadi objektif pertama, insya-Allah gejala-gejala yang tidak sihat insya-Allah akan terhapus juga. Terima kasih Liza. Kata Liza tadi membuat saya suka kubah-kubah pada bersemangat. Berubah. Mari kita pergi. Kita akan ajak check tiket flight sekejap lagi. Tapi tak apa. Liza, terima kasih kerana berbincang dengan kami. Jadi kita akan berehat sebentar. Dan sebelum kita berpisah, mungkin boleh buat trademark untuk putar-putar ini. Boleh? Trademark? Tengah tak ada pipi. Okey. Kita tanggungnya kata putar-putar. Satu, dua, tiga. Putar-putar.